Hey, welcome back to YouTube channel If Irfan. Ah, mantap. Okay guys, kalau korang tengok kat sini ada Sulom dan dekat depan ni ada Fira dengan Tia. Okay, so hari ni kita akan main game sama macam yang lepas yang Mimi, Riz dengan Ani. Okay, so hari ni kita nak tengok di antara Fira dengan Tia siapa yang lebih kenal Sulong, lebih serasi dengan Sulong. Aduh, gitu. Okay, so ada 15 soalan. Kita tengok siapa yang lebih banyak menjawab dan itulah lebih serasi dengan Sulong. Wow. Okay, so let's get started. Soalan yang pertama, jenis fizikal perempuan yang Sulong suka. Hitam manis, tinggi, cabi atau putih gebu? Empat. Munculkan jawapan anda. Jawapan dia adalah hitam manis. Benar sekali, hitam manis. Satu mata untuk Fira dan satu mata untuk Tia. Wow. Nampaknya ada lagi serasi lah. Mau minat hitam manis eh? Ah, minat hitam manis. Macam boy, macam boy ke? Boleh macam boy. Okay, alright. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Apakah sifat perempuan yang Sulong lebih suka? Romantik, beria, lawak ataupun pemalu? Munculkan jawapan anda. Jawapan yang sebenar adalah beria. Beria. Beria, beria, beria. Okey, jadi kat sini Tia mendahului dengan satu mata lagi. Maksudnya Tia 2, Fira 1. Beria eh. Mumi nak beria macam mana? Dia nak kamu ke? Dia nak aku. Wow. Sebab kita tak ada rupa eh. Biar kita timur gitu lah. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Apakah Sulong paling tak suka pada perempuan bila bercinta? Tahu. Mana tu, Beh? Munculkan jawapan anda. Buat mana Tuhan ni? Jawapan dia adalah pengongkong. Pengongkong. Jawapan dia adalah pengongkong. Pengongkong. Okey. Okey, pengongkong. Ingat pengongkong. Okey, tak ada yang betul. Dia paling tak suka pengongkong. Betul lah tu. Sabuk eh. Sabuk. Okey. Alright, tak apa. Okey, so kita pergi ke soalan yang seterusnya. Nyatakan perwatakan perempuan yang Sulong paling suka. Tak ada tu tiga. Perwatakan dia. Okey, munculkan jawapan anda. Jawapan dia adalah sporting. Sporting. Jawapannya adalah sporting ataupun masuk air ataupun happy go lucky. Yang tu dia lebih minat. So tengok tele dengan tadi dia kata beria. Itu tak? Betul eh. Aku tolong terai kamu. Yalah, sebab mudik tepi aku ya. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Berapakah ex girlfriend Sulong? Oi. Okey, satu adalah 7. Wah. 9, 5 dan juga 22. Wah. Memang sobat. 7, 9, 5, 22. Pasom. Banyak sangat. Munculkan jawapan anda. Jawapan dia adalah 5. Wow, 2-2 betul. Gila, sekarang ini mata 3 sama. Tapi saya tak percaya sangat 5. Apa tak percaya? Tak percaya, saya rasa hampir 100. Dok bebat pun. Ini yang dia kata lah. Tapi ikutkan result yang lepas-lepas, saya tak rasa 5 lah. 5. Okay, alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Apakah hadiah yang ex girlfriend Sulong pernah bagi yang paling Sulong hargai? Duit, baju, jam tangan dan wallet. Yang paling hargai, yang dia paling hargai. Okey, munculkan jawapan anda. Jawapan dia adalah jam tangan. Jam tangan. Ya, yeah. Maknanya sekarang Fira mendahului dengan 4-3. Kita pergi. Oh, tapi tak pakai jam tangan. Hargai. Tak ada. Tak ada dah. Oh. Dulu. Alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Pada umur berapakah Sulong plan untuk kahwin? Ada ke salin dengan ni? Ada. 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 Munculkan jawapan anda. Dia pilih satu je. Okay, kita, tak apa. Okey, untuk Tia dia buat dua, pilih satu je. 25 atau 26? 25. Okey, so kita tunjukkan jawapan dia. Jawapan dia adalah 26.
26. Oh, nampaknya Tia salah potong. Dia pergi potong 26. Dia sebenarnya 25 dia kata tadi. Apa kata patah, patah aku pun kata tahun depan. Tahun depan 25. Ah, 26. Okay, alright, okay. Kita pergi ke soalan seterusnya. Sulong lebih suka perempuan yang bawah umur, sama umur atau atas umur? Coba. Munculkan jawapan anda. Tak kisah asal dia selesa. Lain macam. Okay. Lain macam. Dan Fira atas umur. Dan jawapan dia? Jawapan dia adalah sama umur. Sama umur. Ya. Tapi, sebenarnya betul lah. Atas selesa tau. Aku memang minat buat selesa. Buat selesa dengan aku akan pilih lah. Itu. Selesa dengan aku untuk pilih aku. Aku tak pilih mu. Buat mu jatuh. Okay. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Sulong jenis lelaki yang macam mana bila bercinta? Satu adalah romantik. Kedua adalah tidak romantik. Ketiga adalah penyayang. Keempat adalah perlukan perhatian. Dan kelima adalah panas baran. Tidak romantik, romantik, penyayang, perlukan perhatian, panas baran. Okey, munculkan jawapan anda. Okey, jawapan dia adalah tidak romantik. Ya, jawapannya tidak romantik. Satu lagi mata untuk Fira. Menjadikan mata sekarang 5-3. Sulung memang tak romantik. Kalau dia kata romantik, aku akan bash. Sulung memang tak romantik langsung. Dia tu lah lo, dia kata pula aku. Dan ada, ada panas baran belakang sekali tu. Itulah dia. Ah, betul. Betul. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Sulung lebih suka OTP ataupun chat? Bengong boleh kau. Pada lama tahunya. Munculkan jawapan anda. Okey, jawapan dia adalah OTP. OTP, maknanya dua-dua betul. Dan mata sekarang adalah 6-4. Okey, kita pergi ke seterusnya. Dalam pertanyaan di sini, apakah jenis penampilan perempuan yang sulung turn off? Bau badan, gigi kuning, pakaian, baju ketat atau kuku panjang? Mikir. Saya kata. Munculkan jawapan anda. Pak. Okey, jawapan dia adalah pakaian ketat. Okey, pakaian ketat. Betul Tia. Sekarang ini 6-5. So, mu tak suka perempuan yang pakai baju ketat eh? Nipu-nipu. Minat. Tak minat. Betul kau tak minat? Ya gini baik. Kalau ya tak jadi gawai aku tak apa. Kalau jadi gawai aku tak boleh. Pakai baju ketat. Baik. Oh, gitu deh mu. Gitu aku. Okey, kita pergi ke seterusnya. Tapi aku rasa nipu je tu. Okey. Pakaian perempuan yang long suka. Baju kurung, baju kebaya, hoodies ataupun baju kemeja. Okey, munculkan jawapan anda. Jawapan dia adalah hoodie. Hoodie. So dia lebih menggemari perempuan berpakaian hoodie. Sebab kaya aku tadi aku tetap nak tenor baju ketat. Jadi aku nak pilih hoodie lah. Hoodie kan besar, baju besar gitu. Bang. Okay, tak apa. So sekarang masih 6-5. Okay, soalan ni agak panas. Siapakah ciri-ciri yang lebih dekat dengan gadis idaman sulung antara Tia dan Fira? Okay, munculkan jawapan anda. Jawapan dia adalah Tia. Ya, jawapannya adalah Tia. Maka pada mulanya ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada di
sampingku. Mungkinkah itu semua hanya mimpiku? Ya, jawapannya adalah Tia Maka. Maka 75 benar dari Fira. Fira betul dia menjawab Tia, dan Tia salah menjawab nama Fira. Wah, aku pun belit. Okey, alright, kita pergi ke seterusnya. Antara body, rupa dengan duit, yang manakah lebih long pilih terhadap seorang perempuan tu? Soalik. Munculkan jawapan anda. Jawapan dia adalah rupa. Rupa. Okey. Alright. Okey. Rupa. Memang pilih rupa sulon. Okey, seterusnya, tuliskan color favorite masing-masing. Tulis je. Kita tengok color favorite siapa yang lebih dekat dengan sulong. Okey, munculkan jawapan anda. Yang lebih close untuk warna favorite dengan sulong adalah kedua-duanya adalah betul sebab long ada hitam. Okey, long adalah hitam merah. Gitu, hitam grey atau hitam pink. Okeylah, dua-dualah. Okey, dua-dua betul. Okey, betul lah. Sebab salah satu ada. Okey. Bagi satu ayat yang menggambarkan sulong pada awak. Munculkan jawapan anda. Seselalu cinta kau dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan. Biasa sangat yang pilih tu. Long pilih Tia. Tia. Manisnya kenangan saat bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Okay, so tenang, cool. Yalah. Itu menggambarkan dirimu lah. Menggambarkan diri aku lah. Bagi dia. Ya lah, memang begitu. Okay, alright. So, dengan ini pemenangnya adalah Fira dengan 98. Ya, yeah. Tepukan dulu untuk Fira. Okay. Lagi. Tak ada soalan lebih dah. Cuma itulah sebab sedikit kalau kau nak tahu tentang sulung. Jadi mostly Fira lebih mengenali sulung 98 dengan angka tu. Okay, so sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Seterusnya kita akan buat siapa tak tahu. Tengok ah. Okay. Lami patut. Tak patut. Okay, kita jumpa lagi pada next episode. Suara Bapa Antarik, Bapa Channel Fifan. Mantap. Bersama diri.